Baik, terima kasih kepada rakan setugas Fakhrul Razi dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda yang masih lagi setia bersama kami menerusi rancangan Rampai Pagi dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan awda, alhamdulillah pada pagi ini keadaan cuaca dalam keadaan yang baik dan mudah-mudahan dengan keadaan yang baik ini dapat lagi melancarkan apa jua aktiviti yang awda ingin lakukan. Dan mudah-mudahan juga pada hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat bagi memudahkan lagi awda untuk melaksanakan segala tugasan yang diberikan pada hari ini. Dan awda seperti biasa juga saya akan mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada hari ini. Namun terlebih dahulu mari kita ikuti bahan visual yang kami sediakan pada pagi ini. Daya kreativiti, pengolahan, pemikiran yang kreatif dan kritis amat penting dalam menghasilkan sesuatu produk kraf tangan yang dapat diabadikan sebagai seni hiasan. Untuk mewujudkan suatu kraf tangan secara fizikal bukanlah suatu perkara yang mudah kerana perlunya usaha dan semangat, apatah lagi jika dilakukan dengan tangan sendiri. Namun nilai kreativiti tidak bersifat terhad kerana dengan berbekalkan minat yang jitu, pasti dapat menghasilkan suatu produk kraf tangan yang terbaik meskipun dalam bentuk dan saiz yang berbeza. Menyentuh mengenai satu lagi produk kraf tangan yang menarik dan kreatif, iaitu yang diperbuat daripada barangan asas seperti kayu, tulang, besi dan lain-lain lagi. Namun dalam bentuk ukuran yang bersaiz kecil atau mini, fokus utama adalah kepada pembuatan parang atau pemarang. Namun ada juga produk kraf tangan seperti keris, rumah, perahu yang turut dihasilkan. Ya udah, kalau kebiasaannya kita ni melihat pemarang jenis yang bersaiz besarlah, macam contohnya Anis saja. Tapi kali ini bersama dengan Tuan Haji Sabli, kita akan melihat bagaimana Tuan Haji akan membuat pemarang yang bersaiz mini. Jadi ini merupakan satu perkara yang baru ni Tuan Haji, satu perkara yang inovasilah. Yang mana kalau kita ni sama melihat pemarang yang bersaiz besar, kali ini yang bersaiz mini ataupun lebih kecil. Yang penting kita ni lihat daripada segi kita ni mempertahankanlah kraf tangan masyarakat Brunei itu. Jadi awda, untuk kita ni melihat ataupun mengetahui lebih lanjut mengenai dengan hasil karya Tuan Haji ni, seperti biasa teruskan kesetiaan awda bersama saya. Bermula dengan hanya sekadar hobi, namun kini beliau yang menetap di Kampung Lubuk Pulau ini memanfaatkan bakat dan hobi tersebut sebagai aktiviti riadah untuk memenuhkan masa terluang sahaja dan menghasilkannya sebagai simpanan koleksi yang berharga buat beliau. Baik, Tuan Haji Sabli, di sini dapat saya melihat antara koleksi-koleksi Tuan Haji ni. Dan yang paling menarik sekali adalah yang bersaiz mini ni. Jadi inilah kita mengetahui lebih lanjut macam mana Tuan Haji boleh dapat ilham untuk menghasilkan seni kraf tangan, pemarang, keris yang bersaiz mini ni. Macam mana? Sebenarnya, Jik, saya memang berminatlah dalam pembuatan parang pemarang dari dulu lagi. Tapi banyak saya lihat banyak orang-orang yang berusaha dalam bahagian pemarangan juga. Jadi banyak orang pandai membuat. Jadi saya tidaklah begitu seni untuk menghasilkan perkara-perkara tersebut. Jadi saya pilih mengapa tidak menghasilkan yang kecil ini? Karena dalam lautan-lautan saya ke Korea dan Jepun, Jepun ada menghasilkan parang samurai yang besar, kira berukuran dalam 5-6 kaki itu kan. Jadi diorang hasilkan yang kecil berukuran dalam 5-6 inci untuk sebagai cendera mata ataupun cendera hati yang dijualkan kepada pelancong-pelancong. Jadi saya pun berpikir mengapa petani di Brunei ataupun kita di sebelah ASEAN ini tidak membuat tanah perkara. Jadi kita mula aktifkan ini sejak bila? Macam kita kongsikan tadi pun lama sudah kita aktifkan. Tapi kalau sebelum ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan. Jadi bila kita ni orang mula-mula bermula fokus secara sepenuhnya? Sewaktu bekerja dulu
memang ada saya membuat juga, tapi tidaklah banyak banner yang dibuat. Seperti yang jenis-jenis besar ni, itulah maksud saya. Seni saya, pembuatan saya tidaklah begitu halus seperti orang-orang lain. Inilah permulaan yang saya buat pada waktu bekerja dulu. Setelah saya besar, saya mulalah untuk menjadi pekerjaan saya di rumah. Saya mulalah membuat, tapi tidaklah jadi macam pekerjaan sepenuh masa. Bila ada masa, bila ada bahan, barulah saya membuatnya. Dan saya tidak ada ditentukan oleh masa. Kadang-kadang benda itu sebulan, dua bulan baru siap. Tapi kalau saya bekerja fokus betul-betul, mungkin saya akan dalam 3-4 hari boleh siap dalam satu bentuk hasil karya itu. Tempoh masa bagi proses pembuatannya tertakluk pada kesukaran jenis, lurikan dan ukiran graf tangan mini tersebut, yang ada antaranya mengambil masa sehingga berminggu-minggu lamanya. Namun yang penting, sebelum memulakan pembuatannya, perkara asas yang perlu ada ialah mengenakan kelengkapan keselamatan pada diri, dan pengendalian peralatan-peralatan yang digunakan juga perlu berhati-hati dan cermat. Untuk menghasilkan pisau parang atau keris, beliau menggunakan mata pisau pemotong rumput yang dibentuk dan dicorak dengan menggunakan mesin pengisar besi. Pemegang ulunya pula, besi juga yang digunakan. Manakala ulu dan sarungnya, beliau menggunakan kayu yang dilukis, diukur dan dibentuk terlebih dahulu pada permukaannya untuk menyesuaikan ulu dan sarung pada pisau pemarang dan keris. Kemudian dipotong menggunakan mesin pemotong kayu. Seterusnya, digam menggunakan gam kayu dan akhir sekali divarnis sarung dan ulunya supaya tampak berkilat. Okay, benda ini merupakan keris dan juga pemarang mini yang dihasilkan oleh Tuan Haji ni. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan, kalau saya lihat daripada ulu kedua-duanya ni agak berbeza dengan batu. Mungkin kalau saya rasa bukan daripada batu ni kali. Kalau mungkin boleh kongsikan. Yang ini adalah daripada saya hasilkan daripada tulang. Selalunya saya akan membuat kulu daripada kayu-kayu yang keras. Inilah satu contoh juga. Yang ini dihasilkan daripada aluminium. Matanya, jadi hulunya daripada kayu keras. Jadi terlalu payah untuk mengukir kayu keras. Jadi saya beralih kepada tulang. Tulang. Tulang ada mudah sikit di grind, diulahkan. Jadi saya senang saya membentukkan. Saya pun ada mempunyai sejenis drill yang mempunyai grinder yang kecil. Jadi senanglah mengulah. Kalau boleh kongsikan Jo, tulang apa tu maksudnya? Tulang daripada tulang gearbox daripada sapi atau kerbau yang telah yang kita dimakan, dibuat sup. Jadi daripada tulang itu dibuang, saya cuci, jemur dan diputung menjadikan. Saya ada pernah melihat dalam TV dan juga dalam lawatan ke luar negeri juga lah, macam lawatan ke Norway, mereka menggunakan tulang sebagai untuk membuat pisau pembuka surat. Jadi, dan juga kalau tidak silap ada, sama ada di Brunei ataupun di Malaysia ataupun di mana saya melihat atau dalam TV, ada orang kata ini membuat keris berhulukan tulang juga. Jadi tapi itu jenis besar sikit lah. Jadi itulah idea saya mengambil contoh daripada apa yang saya lihat, apa yang saya dalam lawatan dan juga dalam dokumentari TV. Apa ni setakat ini kira-kira berapa sudah dihasilkan? Kadang-kadang ada yang keris-keris yang saya yang saya buat ini, saya jadikan cendera mata juga lah bagi cendera hati bagi tetamu terhormat yang datang ke kampung ini, ataupun bila saya menghadiri kursus dan saya hadiahkan kepada
apa nih orang yang pengendali ataupun penganjur. Menghasilkan produk kraft tangan bersaiz mini memang agak mencabar kerana memerlukan daya fokus dan kemahiran yang mantap. Barulah penghasilannya berkualiti dan eksklusif. Jika dilihat, memang ia amat sesuai sekali dijadikan sebagai produk perhiasan atau koleksi dan beliau juga turut menjualnya kepada sesiapa sahaja yang berminat.